kalau mau tahu rahasianya supaya lari 12 menit, kalau ini kalau pendaftaran ya, pendaftaran apa Polri ada rahasianya. Lari 12 menit itu pasti dapatnya 7 sampai 8 putaran. Kemudian izin, cuma bertanya ini kemudian, bagaimana caranya kita mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita lari bisa mapta A, lari 12 menit kemudian izin. Sebetulnya saya ingin menyampaikan rahasianya ini ya, menyampaikan rahasianya bagaimana kita lari selama 12 menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ada dua. Yang pertama, ini yang pertama, dengarkan. Dengarkan telingamu, dengarkan. Siap, dengar itu. Yang pertama, kita harus konsisten ya. Larinya harus konsisten ya. Konsisten, tetapi itu tidak cukup. Yang kedua, harus bergantian langkahnya. Tidaknya konsisten. Harus bergantian langkahnya. Nah, sekarang saya contohkan lari konsisten tapi langkahnya tidak benar. Nah, sekarang ya, kamu coba praktekkan. Lari tangan kaki kanannya terus yang melangkah. Siap. Itu tidak konsisten dan tidak bergantian. Siap. Itu contoh lari yang tidak benar ya. Siap. Dia konsisten tetapi tidak bergantian. Siap. Ya, langkahnya harus bergantian ya, begitu aja. Oke.